pasang eyelid. Oke, kemudian next. Di sini pasang lagi eyelidnya. Oke, eyelid. Saya rasa eyelid ini bisa Anda pasang di rumah Anda. Nah, ini adalah bentuknya. Bagian lubang ini, pasang juga ini. Pasang juga. Sehingga menjadi gorden yang cantik ya. Cortina. Saya akan habiskan cara memasangnya dari awal hingga akhir. Oke, pasang lagi ya. Si fi muy bien ne te pro preocupes. Ay muchas gracias pokoknya. Nanti saya translate ini ya. Geroma, Geroma translate for Indonesia. Begitulah seterusnya. Dari awal hingga akhir. Ada sedikit lagi ya. Next ya. Saya akan buat ini tutorial gorden dari awal hingga akhir supaya Anda bisa mempelajarinya. Begitulah seterusnya. Ada sedikit lagi. Saya akan pasangnya untuk kalian semua ya. Free tutorial gorden for you.
Oke, dari awal hingga akhir ya.